Petisi Cianjur Kondusif. Petisi Cianjur Kondusif. Bikers Brotherhood Campus Cianjur mengajak elemen masyarakat lainnya agar menciptakan Kabupaten Cianjur kondusif. Hal itu dilaksanakan usai pembacaan petisi oleh Asda 3 Pemkab Cianjur Budi Rahitoyib dan diikuti oleh Forkopimda, perangkat daerah, ketua beserta jajaran Bikers Brotherhood Cianjur dan elemen masyarakat lainnya di Kolosium Alun-Alun Cianjur pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019. Asda 3 Pemkab Cianjur Budi Rahitoyib mengapresiasi kegiatan tersebut. Pasalnya kegiatan dilaksanakan oleh para biker tersebut bisa membantu pemerintah agar Kabupaten Cianjur selalu kondusif. Ia juga mengajak agar masyarakat Cianjur terus tetap menjaga situasi dan kondisi agar Kabupaten Cianjur aman dan damai. Insya Allah sangat membantu pemerintah dalam rangka tadi menjaga kondusivitas, termasuk tadi juga dibacakan ikrar ya. Mudah-mudahan ikrar ini terus sampai ke masyarakat bahwa kita setelah selesai ini pemilu, mudah-mudahan tidak ada lagi bentrok-bentrok ya antara para pendukung, tapi kita sudah lagi tidak ada nomor 1, nomor 2 sebagai tadi saran, tetapi yang ada adalah nomor 3 persatuan Indonesia. Kegiatan sosial yang dilaksanakan oleh pihak Brotherhood ini juga sesuai dengan program kita, terutama di 7 program keagamaan, yaitu selain mencintai anak yatim, juga peduli terhadap fakir miskin. Dan alhamdulillah mereka menyumbangkan hal itu kepada para fakir miskin maupun yatim piatu yang ada di Yayasan Sautiyah. Selebihnya ada anak-anak selanda dan tidak mampu. Mudah-mudahan kegiatan ini kita berlanjut dan menjadi lebih banyak manfaat buat orang banyak. Sementara Ketua Brotherhood Cianjur Ivan Bombo mengatakan, saat ini terus berupaya menjalin koordinasi dan silaturahmi dengan klub-klub motor lainnya di Cianjur. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian klub-klub motor terhadap kondusivitas Cianjur. Kegiatan tadi kita meliputi kegiatan sosial, keduanya toleransi antarumat beragama, ketiganya kita sama-sama melakukan untuk Cianjur lebih kondusif lagi. Untuk Cianjur kondusif ini kita lebih akan mempererat lagi jalinan persaudaraan yang pernah kita jalin. Mudah-mudahan dengan adanya ini bisa mencontoh ke yang lain-lain bahwa lebih kondusif, segalanya lebih semuanya. Kegiatan ini mungkin